Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya lahir di Pekalongan. Al-Aziziyah! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Hendra Gunawan, Pak. Bapak Hendra Gunawan dari mana, Pak? Saya tergabung dengan Jamaah Al-Aziziyah dari Palembang, Pak. Mari kita tanya, bagaimana dengan pendaftarannya, Pak? Ya, Alhamdulillah, Pak Aziz. Yang paling menarik adalah saya sendiri dari pihak keluarga kami sebenarnya adalah orang yang kesekian berangkat umroh dengan Al-Aziziyah. Jadi sebelum ini alhamdulillah setiap tahun dari keluarga kami ada yang berangkat bersama Al-Aziziyah untuk ibadah umroh. Mulai dari orang tua, adik, kakak, dan saya yang kesekian dari keluarga kami, Pak. Jadi memang tidak ada keraguan karena memang sudah beberapa tahun ini kita menggunakan bersama Al-Aziziyah untuk ibadah umroh. Boleh disampaikan, Pak, apa kesan Bapak setelah pada pagi hari ini sudah sampai di launch, nanti sebentar lagi kita akan keluar dari bandara? Ya, baik. Yang paling menarik buat saya adalah Al-Aziziyah itu perusahaan yang dipimpin oleh Pak Aziz. Dan kebetulan sekarang saya bersama dengan ownernya langsung. Ini sesuatu pengalaman luar biasa buat kita dan tentunya jemaah yang lain pun juga merasakan pengalaman yang sama ya. Kita melakukan ibadah umroh diantar langsung oleh owner dari pemilik travelnya sendiri. Itu buat kita satu kehormatan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Muhammad Solihin. Bapak Muhammad Solihin, asal dari mana, Pak? Dari Pringlangu, Gang 7, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Pemirsa Aja TV, mari kita tanya-tanya juga, beliau berangkat bersama siapa ini, Bapak? Oh, saya berangkat sama istri. Sama istri. Iya. Mungkin mudah-mudahan berikutnya mengajak anak sama cucu, Pak, ya? Iya. Kalau sekarang di Pekalongan Al-Aziziyah semakin naik daun. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Kita tanya nih pemirsa, waktu daftar ada nggak keraguan dari beliau ini? Silakan, Pak. Sudah tidak ada keraguan, mantap. Pemirsa Aja TV, beliau sudah memberikan recommended tentunya ya. Mari coba kalau misalnya di hari pertama, apa yang Bapak Muhammad Solihin rasakan di sini nih? Wah, luar biasa. Jadi Al-Aziziyah pelayanannya loh, sudah saya rasakan. Dulu waktu saya ya enggak begini. Iya, ini luar biasa. Manasik ada di hotel. Itu yang menarik. Kemudian manasik yang teori ada di hotel, praktek langsung di lapangan ada baituhnya itu. Itu luar biasa. Pemirsa Aja TV, tentunya beliau memberikan saran ini bukan karena beliau orangnya Al-Aziziyah, tidak. Tapi beliau merasakan bagaimana nikmatnya umroh bersama Al-Aziziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Ibu?
Ibu Suyati. Namine Ibu Suyati. Ibu Suyati aslinya dari mana? Dari Magelang. Dari Magelang. Kali ini berangkat sama siapa aja, Bu? Sama anak, sama anak, sama cucu, sama cucu, adik. Sama adik. Sama teman. Sama teman, sama ya. Tetangga. Iya. Masya Allah. Yang beliau rasakan di hari pertama, ada nggak, Bu? Aziz ya. Dari Magelang sampai sini ya. Itu pelayanan sudah memuaskan. Iya. Mudah-mudahan dari sini nanti sampai Oman, sampai Medina, sampai Mekah. Lebih nyaman lagi, nyaman lagi, lebih memuaskan lagi. Pemirsa Jaya TV, mudah-mudahan Ibu Suciati juga dimudahkan, dilancarkan, dan pulang mendapatkan umroh yang mabrur, umroh yang makbul, insya Allah. Begitu, Bu, ya? Iya. Baik. Pemirsa Jaya TV, demikianlah bincang-bincang kami. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.